Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali sahabat FI Motor Channel. Ini adalah aplikasi Torq, teman-teman. Fungsinya banyak sekali. Salah satu yang ingin saya gunakan saat ini adalah fungsi untuk membaca suhu air radiator, di mana pada saat ini kita akan membahas putaran kipas radiator. Yang pertama, kipas radiator berputar dengan kecepatan sedang saja. Sedang saja artinya tidak disertai dengan suara ngung high speed. Ini terjadi pada saat kita menghidupkan AC pertama kali, teman-teman, dan disertai ada suara cetek, kira-kira seperti itu. Yang kedua, putaran kipas radiator sangat kencang banget saat suhu air mencapai 96 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kipas berputar. Kipas mati. Ya, kita lihat kipas berhenti berputar. Iya, berhenti. Putaran 15 detik atau lebih dikit adalah ukuran normalnya, teman-teman. Tapi jika ada masalah dengan tutup radiator, kipas radiator loyo, selang bocor, dan lain-lain, biasanya kipas radiator akan berputar lebih lama lagi. Bisa 1 menit, 2 menit, dan seterusnya, teman-teman. Demikianlah dari saya untuk sahabat FI Motor Channel. Terima kasih, sampai jumpa kembali.